Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh kader Partai Golkar se-Sulawesi Selatan, seluruh fungsionaris Partai Golkar dan masyarakat Sulawesi Selatan, sebagai wakil ketua tim pilkada pusat, baru saja selesai rapat pleno penetapan calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, calon bupati dan wakil bupati yang dipimpin langsung oleh ketua umum Bapak Airlangga Hartarto. Dan khusus untuk Sulawesi Selatan, alhamdulillah telah ditetapkan 12 daerah, yaitu Bulukumba telah ditetapkan saudara Andi Hapsapangki berpasangan dengan Haja Andi Murniati Mati. Selayar, saudara H.M. Basli Ali berpasangan dengan Haji Saiful Arif. Kabupaten Maros, saudara Haji Andi Tajiridin berpasangan dengan Haji Hafid Pasar. Kemudian Pangkep, Haji Andi Ilham Sainuddin berpasangan dengan Ibu Haja Ismayani. Kabupaten Baru, saudara Malkan Amin berpasangan dengan Andi Salahuddin Rum. Kemudian Sopeng, saudara Haji Andi Kasadirasak ditetapkan secara resmi. Kemudian Tanah Toraja, saudara Niko Demus Kiringkanai berpasangan dengan Victor Datuan Batara. Kemudian Toraja Utara ditetapkan saudara Johannes Basang berpasangan dengan Predik Victor Palimbong. Luhut Timur, Bapak H.M. Torik Kusna berpasangan dengan Budiman. Luhut Utara, Ibu Inda Putri Indriani berpasangan dengan Suhaib Mansur. Kabupaten Goa, Bapak Adnan Bupati Goa dengan pasangannya telah ditetapkan. Yang terakhir adalah Kota Makassar telah ditetapkan saudara Irman Yasin Limpo. Itulah hasil penetapan untuk calon bupati, calon wali kota bersama wakilnya se-Selatan. Kader Golkar harus bersatu, harus kompak melaksanakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Hidup Golkar, maju terus, pantang mundur.